Oke, kita sebutkan saja dulu untuk yang bermain kali ini. Thank you udah follow. Thank you, selamat datang semuanya yang baru mampir. Dan izinkan Papa menjadi caster kalian. Dan Papa di sini nggak bermain ya, Papa cuma jadi caster aja. Nggak cuman sih, emang jadi caster aja. Dan semoga kalian bisa terhibur. Pas dia follow pakai akun barunya. Aku terlahir dengan bareng. Savage. Pak yang follow pakai akun barunya aku harus gimana? Hampaan. Pak dia follow pakai akun barunya aku harus gimana? Maksudnya gimana Ricardo? Papa nggak paham. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Inisial D. Inisial D. At Justil BKM 2 Bang. Desi. At Ricardo Sitinjak kurang tanda. Gak tahu apa nggak paham. Kenapa Desi? Ada apa dengan Desi? Ayo. Kesenangan adalah segalanya. Bukan gua Bang katanya, aman-aman. Udah ya, Papa matiin dulu ya suaranya ya. Kan rame ribut tuh. Di unfollow tapi di add lagi. Enggak apa-apa, emang kenapa? Tidak menyembuhkan. Perempuan kan emang kayak gitu. Tapi memanfaatkan. Darahku membara sampai aku mati. Gak harus ngapa-ngapain. Kalian berteman aja dulu, berkawan, ngobrol. Oke, kita dari tim ASM. Ada seorang Caca, ada Fadil, ada Orca, ada Elaina dan Kenshin. Dan dari tim SKI ada seorang Depus, ada BY, ada DRGen, ada Ricardo dan seorang Sainz. Bangun dan tunduk padaku. Ada yang bikin rusuh nggak? Enggak sayang. Gak ada rusuh kok. Dari kemarin juga nggak ada rusuh. Mending Indomie katanya. Mending Indomie, kenapa Indomie? Coba gratis bang, boleh silakan lewat grup gratis. Yang mau gratis silakan lewat grup aja. Stay tune aja, dibantu tetep ya. Biar tambah rame. Soalnya kalau rame kita bakal bikin turnamen lagi. Berteman kok di hati, di ML aja gak berteman. Iya. Yeah. Alergi telur itu gak enak banget ya. Menghanyutkan. Coba gratis bang, bebas. Silakan. Sesuai dengan kemampuan kalian aja nak. Yang penting yang bisa bantuin tap-tap ya, dibantu tap-tapnya boleh. Dibantu partisipasinya ya. Yang mau lewat tap-tap boleh. Yang mau bantuin lewat follow boleh. Yang mau bantuin lewat apalagi share boleh. Sesuai kemampuan aja, sesuai kemampuan, jangan maksain. Yang penting yang mau bantu lewat donasi boleh. Yang mau bantu lewat gift coin boleh. Yang penting tidak ada yang dipaksakan di sini. Kita akan berdiri teguh. Yang enggak bantu-bantu lewat apa-apa tapi pengen langsung play-play mulu. Ya masa sih kalian mau sejahat itu sih? Masa kalian mau sejahat itu sama papa? Ya seenggaknya bantu tap-tap atau nak. Prediksi Om, enggak ada prediksi sayang. Ya nanti di ACC, nanti di ACC. Gak ada prediksi. Yang pasti semalam nomor paslon yang semalam calon wapres nomor 2 melakukan knock up kepada nomor 1 dan nomor 3 ya. Wah. Pokil sih semalam, lucu banget. Bentar Bapak ambil dulu ini kunci.
sana lagi, lupa naro. Kuncinya lupa naro lagi, asem. Oke, 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 kita mulai saja. Menang dapat apa? Dapat uang tunai. Alright, dari tim ASM ada seorang di sana, Joy, ada Franco, ada Zaz, ada Wan, ada Grok. Dan dari tim ASK atau SKI ada seorang Leslie, ada Balmon. Ada seorang Valentina, ada Leslie, ada Tigreal, dan juga seorang Expo Grand. Back to the game, back to the Adu Tumbo. Luar biasa nampak. Malam live gak bang? Katanya live sayang, kenapa emang? Live. Oke, okay, back to the game, back to the tumbuk sudah mulai terpantau lagi. Kali ini sudah mulai diganggu saja, bahkan di sana kita lihat pergerakan yang sudah mulai terpantau kembali lagi. Di setup bahkan sana seorang Ricardo berusaha untuk mengganggu, bahkan flicker for defensive langsung digunakan saja oleh seorang Ricardo. Tapi kali ini akan menjadi satu momentum di mana Ricardo harus segera mereset walaupun darahnya belum sekarat. Tapi kali ini untuk early game tingkat macam nih Ricardo nggak bisa berkoar-koar, karena di sini kita lihat sudah mulai datang bola, pergerakannya pun bahkan di sana masih ada. Kembali lagi synchronize, sudah mulai diganggu bola bahkan di TB. Ricardo berusaha untuk dilindungi, tapi Ricardo one last hit diambil, malah dibalikan seorang Genshin, malah ter-takedown. Lihat Ricardo nya masih hidup. Oh my god, apa yang terjadi for Genshin? Masih sudah mulai terpantau luar biasa, tapi lihat Iron Hawkwind Fadil, lihat amankan di sana, menyamakan kedudukan di sana satu-satu. Terlihat saja kembali lagi, memang Iron Hook-nya agak sedikit OP. Oh my god, over power, OC, over OK, wih, Oka over commit. Bahkan sudah mulai dilakukan saya pergerakan di sini kali ini. Bisa untuk menunggu, kita naikkan sedikit saja tensinya dengan suara-suara yang indah. Tapi Fadil kali ini akan menjadi satu momentum yang terbaik di sana. Kita lihat tidak mau mengecewakan, bahkan di area top lane sebagai XP laner dengan tema Roamer memang agak berbeda dengan yang lain di sini. Seorang, oh my god, bagus banget dengan Grok ini ya, Elaina. Rupanya Elaina ini beberapa player yang memang masih terlihat dan terpantau, masih saja diganggu, bahkan di sini kembali lagi di backup. Benar saja, bahkan di sana seorang, oh my god, Dobbs sudah mengganggu kembali lagi, berusaha untuk diamankan backup kali. Tapi lihat bottom lane di takedown seorang Sensnya. Kembali lagi bahkan di sana Electro Point Mid from Kenshin, berusaha untuk mengamankan satu player, tapi benar saja harus ter-takedown dari seorang di sana Sens. Dan kali ini Kenshin pun berusaha untuk mengharas Marvel, bahkan di sana akan terjadi invasi jungle. Oh my god, sepertinya ini akan menjadi satu kerugian ya. Walaupun di sana kita lihat retribution yang gak ready. Oh oh. Ya, dibantuin. Ya, dapat pula purple bomb sekali, kembali lagi. Iron Hook-nya malah seorang Fadil di sana yang dapat purple bomb. Fadilnya save the purple bomb. One last sekarang tadi sana kita lihat dari seorang. Oh my god, the push. Harus mundur kembali lagi bahkan di sana dengan seorang. Oh my god, BY pun. Apa yang terjadi, bahkan berusaha untuk diamankan saja, pergerakannya pun terbaca dengan luar biasa. Sampai jam 12 malam, sayang. Kalau sekarang Bapak masih sampai jam 12 malam, soalnya besok paginya nguli dulu. Ini belum beres keramik. Keramiknya belum beres pasangnya, tinggal satu kamar lagi, semoga aja besok beres ya. Oke, sudah mulai dipantau kembali lagi. Jadi Bapak sampai jam 12 malam. Habis jam 12 malam kita ngikutin pasir gitu. Oke, sudah mulai terpantau kembali lagi, luar biasa. Bahkan beberapa player yang sudah mulai terpantau, Elaina. Seorang Elaina dengan Fadil, Bloody Hand digunakan. Depos, one last hit Depos. Sekarang terkena di sana Iron Hook again and again dari seorang Fadil. Oh my god, walaupun sudah dilindungi, walaupun sudah mulai digunakan barrier, tapi sayang sekali. Berusaha dengan baik, menunggu momentum dan terbaca saja dengan luar biasa. Tapi lihat kembali lagi momentum yang sudah dilakukan dengan baik. Tapi kali ini, oh oh, akan menjadi momentum yang sangat cantik. Tapi kalau kita lihat di menit keempat ini, dan kita pantau dari item yang sudah dibeli dari kedua tim, benar-benar di sini mengamankan saja para bapak. Beberapa pergerakan yang sudah mulai terjadi, lihat. Oh, sudah mulai bakar Elaine di sana sekarang. Oh my god, langsung menghilang saja dengan menggunakan di sana lethal counter. Kembali lagi bahkan Fadil di sana mendapatkan last hit untuk mendapatkan a red little wonder. Tapi sudah mulai diganggu lagi, menunggu momentum. Lihat saja, datang Fadil. Berusaha untuk menunggu. Iron Hook-nya miss, dikocek oleh BY. BY sudah mulai kembali lakukan saja pergerakan. Meliuk-liuk seperti ular sanca. Tapi kembali lagi,
benar-benar luar biasa. Kali ini pun bahkan seorang Ricardo sepertinya konsilnya enggak ready dari Ricardo ya. Jadi di sana sudah mulai diganggu saja, diberikan lagi sedikit. Mr. Behammer diganggu lakukan. Dia pun satu tidak mundur. Ricardo pun terkena air dong. Kembali lagi bahkan berusaha untuk di backup. Lakukan saya kembali set up dan ternyata one last hit masih bisa hidup. Diganggu di sana benar-benar di all in. Kenshin amankan seorang di sana Ricardo, tapi kembali lagi berusaha untuk diamankan. Tidak mau kecolongan kedua kali seorang Ricardo sampai lolos. Tapi kali ini pun benar-benar luar biasa. Oh, sudah mulai kembali setupnya pun terbaca dengan baik dan benar. Dan hilang saja. Tapi sekarang Papa ini live sampai maghrib dulu ya. Oh, enggak nyampe maghrib ditembusin. Soalnya hari ini Papa libur, enggak ada kuliah ya. Hari ini Papa libur, jadi bisa tembusin langsung nyampe malam. Oke, sudah mulai terpantau kembali lagi diamankan berikut kabar. Backup yang sangat cantik dan luar biasa. Bahkan menunggu momentum yang masih terpancar dan sangat-sangat baik sekali. Tapi lihat pula, seorang di sana masih cantik sekali dengan bagus. Bahkan di sana ada seorang Aishera. Wow, MM epic gini katanya. Oh my god, luar biasa sekali nampaknya. MM-nya katanya epic katanya kata seorang Sans. Wow, mengerikan banget. Sudah mulai diincar kembali lagi di backup dengan bagus. Tapi Ricardo, gak diresik BE, hitung-hitung latihan kamu. Bentar lagi kan reservisan. Sudah mulai terpantau kembali lagi di backup dengan bagus. Silang saja bahkan di sana akan menjadi satu momentum yang sangat luar biasa. Oh my god, lihat Sarja diambil lagi bahkan di sana seorang Caca. Amankan saja. Crossbow of Tank masih ready juga. 521 KDA dari seorang Caca akan melumat dari seorang Sense. Wow, Sense ini enak banget ya, makanan banget dari seorang Caca ya. Harus sabar sih. Soalnya hyper Godlane Leslie itu ya harus ngumpulin minimal 3 item dulu baru bisa lah kalau buat berani buy one gitu, buy one situation. Tapi lihat kembali lagi terbuka saja. Oh my god, one last hit kah? Diincar masih bisa hidup. Masih hampir saja. Kena stunnya lagi tadi. Wow. Bahkan sudah mulai mengganggu saja di sana Ricardo pun akan menjadi titik tumbuh utama dan sudah mulai terlihat kembali lagi backup yang sudah mulai dilakukan memang sangat-sangat di luar dugaan. Berusaha untuk diganggu kali ini pun akan menjadi satu titik tumbuh dan terbaca lagi. Bahkan berusaha untuk menunggu, lihat setupnya pun oh bersama Ricardo di sana berdua. Aduh, malah buka map. Ya ampun, harusnya diam. Kenapa ngehit minion jadi ketahuan di semak-semak ada siapa? Ya ampun. Wow, Sense, ada apa yang terjadi? Berusaha untuk diincar kembali lagi bahkan mid lane. BY-nya hampir tertake down, bahkan sudah mulai kembali lagi. Setupnya pun mundur, bahkan di sana terbuka keras bawah off tank-nya. Tapi kali ini ini akan menjadi satu titik tumpu karena terlalu tebal dari seorang Ricardo. Bahkan lakukan saja implosion-nya kena dua orang. Dorong Gaming Ultimate Knife Snipe. Hilang saja akhirnya dapat one kill. Terbilang sudah mulai di cover. Bahkan saat itu main bis. Hilang saja. Kenshin save the purple. Dan juga save the Leslie. Wow. Oh my god. Mantap rambutnya pak. Iya nih kena raja si mama. Kalah taruhan papa sama si mama nih. Akhirnya disikat rambut papa sama si mama. Sudah diincar-incar terus. Si mama pintar banget mancingnya. Sudah mulai diincar kembali lagi. Diamankan. Beberapa pergerakan sudah mulai terkabar. Keras bautang yang diterang. Masih belum cukup sakit tapi masih kena stun Wellopet. Tapi diincar kembali lagi di backup dan bagus. Bahkan di sana Well Charge sudah mulai berbahaya. Bahkan seorang Adibaya join to the live again and again. Berusaha untuk diganggu, menunggu momentum. Tapi lihat, berusaha untuk diganggu kembali lagi. Diamankan saja. Bahkan sana kita lihat cover. Iron Dog-nya connect. Lihat, terkena surprise. Bahkan Sen, ya ampun, polos banget sih Sen. Papa nyampe pusing katanya. Papa sampai pusing. Aduh, buat mengingatkan seorang Sen. Tapi Sense jangan menyerah, Sense masih bisa, Sense semangat selalu. Berusaha untuk backup kembali lagi diamankan saja beberapa player dan bahkan Turtle akan menjadi satu titik poin. Dan benar saja luar biasa kembali lagi. Setupnya pun terbaca dan terlihat dengan jelas. Berusaha untuk menunggu momentum dan chair. Diincar saja kembali lagi backupnya pun. Akan menjadi satu titik tumbuh. Dan sudah mulai terbaca kali ini. Oh my god. We need a blow that. Oh my god. Sudah mulai di arah top lane pun. Sudah mulai kembali bahkan seorang Dragon. Dragon masih bisa kembali lagi Dragon. Masih berusaha untuk menunggu kali ini pun di backup dan terlihat saja kembali lagi di setup. Masih membaca bahkan di sana Kaprengis pun sudah mulai diincar kembali lagi bahkan di sana lihat covernya. Benar-benar datang saja biar yang digunakan dengan baik. Hilangkan saja beberapa player dan juga momentum. Dan terlihat dengan jelas kembali lagi satu momentum di mana dibangun. Di sana kita lihat sudah mulai berjalan saja di arah top lane. Sudah mulai menunggu di menit 9. Dan Insanity bahkan Depuser tertake down. Kali ini benar-benar jadi buah si Malakama. Sudah mulai diincar kembali lagi di backup dan bagus banget sana. Masih ada fire tag. Dilakukan saja kembali lagi fire missile. Sudah mulai menunggu momentum bahkan sana. Iron Dome-nya pada kepada seorang Ricardo. Masih membantu. Oh my god, bahkan dua orang di sana terjadi trade kill. Sudah mulai kembali mid lane-nya sudah mulai hancur.
Wow, ini akan menjadi titik tumpu karena seorang di sana. Oh my lord, Leslie Sands. Sering banget ke takedown, harusnya main safe aja ini. Harusnya main safe, ada war, mundur. Jangan aneh-aneh dulu. Wow, ini sudah mulai dicek di saat kembali lagi. Bahkan berusaha untuk di backup. Mantap sekali berusaha untuk diganggu. Bahkan di sini masih terlihat saja terbakar keras bomb tanknya, ampun. Killing spree sudah mulai terjadi, bahkan kembali lagi di setup. Dan ini akan menjadi titik poin yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan menjadi momentum di mana di sana seorang Leslie jadi seorang. Ya ampun, Leslie akhirnya gitu mainnya true damage ya. Kamu main true damage ya. Nah, tenang, chill. Diamankan saja, bahkan sana seorang Aurel. Wow, masih menunggu saja momentum dari seorang di sana, Defuzi. Wow, ngeri banget sih itu seorang Orca, bukan Oreo, Orca. Sudah mulai dipantau kembali lagi, berusaha untuk diamankan. Oh my god. Hokinya dapat tim cap Pantek katanya. Oh my god. Terbaik sekali kata-katanya. No hujat-hujat klub sayang, no hujat-hujat klub. Di sini mainnya santuy aja. Sambil latihan kalian, sambil kalem, ngomongnya santuy ya kan. Santuy dan santun ya. Sudah mulai terpantau lagi, lihat saja pergerakannya pun terbaca dengan luar biasa. Mantap kali kita lihat. Di takedown lagi seorang dragon. Sudah mulai dipantau kembali lagi, menunggu momentum. Terbaca bahkan di sana kita lihat. Berusaha untuk menunggu pergerakan yang masih terpantau dengan jelas kali ini pun. Benar-benar berkelas, sudah mulai dicek kembali lagi diamankan bahkan. Sudah mulai diganggu lagi. Kita sudah tetap datang cari kita tidak berikan batu, bahkan bilang saja. Bahkan di sana terjadi the power of nature yang sangat sakit dari seorang di sana. Oh my god, Elaine. Bahkan seorang Elaine nah, berusaha untuk menunggu momentum. Bahkan kali ini setupnya pun sudah mulai terbaca dengan jelas. Bahkan kali ini tanpa adanya harus ada miglas, sudah mulai menunggu lagi. Berasa oh my god, kembali lagi di backup dengan bagus, bahkan menunggu momentum yang ada terhaper kembali lagi. Dilihat saja setupnya pun bahkan sudah mulai terbaca lagi. Oh my god, sudah mulai terset, menunggu lagi momentum dan terbaca saja. Oh my god, sudah mulai bahaya sekali bahkan Blodian. Oh my god, dari MU tapi harus tertekan dari seorang BY-nya setelah melawan Blodian, tapi kembali lagi ke Caca one last hit. Cacanya, aduh, terbuka crossbow-nya. Bahaya. Double bahkan triple kill. Sudah diamankan oleh seorang di sana. Oh my god, caca. Sudah digunakan saja dengan crossbow tank-nya, suaranya caca. Wow, sudah mulai datang pula. Lihat, Iron Hook masih miss. Berusaha untuk diincar kembali lagi. Wow, 4 orang, waduh. What the play? Dari tim ASM, benar-benar. Last insanity-nya. Oh, dengan trigger ASM, ya ampun, gak ngincer lagi. Demi dilakukan pula pergerakannya pun terbaca dengan baik. Bisa untuk menunggu momentum yang ada, terbaca saja dengan luar biasa nampaknya. Right now. Bagus banget sih, sudah mulai diincar pula. Di sini kita lihat ini benar-benar jadi titik tumpu, di mana kalau kita lihat beberapa pergerakan yang sudah mulai terpantau, ini akan menjadi satu jomplang ya. Akan terlihat saja tumpang tindih yang terlihat dari kekuatan. Bahkan di sini kita lihat seorang Leslie-nya yang sudah mengamankan. Dia udah amanin Berserker, dia aman. Enaknya baru 3 item pas dengan satu sweep boots ya. Dia ngelit endless battle dengan Berserker ya. Terus dia ngambilnya malah ke Windstalker. Kenapa dia ngambil Corazon tadi ya? Padahal bisa bikin slow effect. Desi, anak papa sehat selalu. Dapat tim Tigreal-nya on. Halo, aku sibuk pak, banyak pasien. Iya sayang, iya. Hati-hati. Awas, jangan lengah ngadepinnya ya. Semangat Desi. Tapi lihat, cara buka crossbow tank, tapi lihat kembali lagi dia dengan cover instan dengan bagus. Hilang saja bahkan momentum, terbaca saja bahkan. Oh my god, turretnya. Akhir tahun panas, iya.
Semangat, semangat, hati-hati. Apalagi udah musim kampanye. Musim kampanye, apalagi udah musim kampanye ini, nak. Ya, hati-hati ya. Bertugasnya semangat selalu, hati-hati, nak. Alright, 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 alright. Boleh ikut lagi nggak? Nggak boleh kalau suka ngehujat. Di sini ya. Di sini harus tahu sopan santun, sayang, mainnya. Jangan merasa jago sendiri, nak. Kalau mau ngerasa jago sendiri, mending kamu bawa satu tim aja, ya. Mending kamu donate, bawa satu tim. Tim kamu tandingin sama orang-orang sini, pengen tahu apa? Ya.